Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore buat teman-teman dimanapun Anda berada yang menyaksikan video ini. Izinkan kami kelompok 7 untuk menyampaikan hasil diskusi kami tentang materi hormon pada mata kuliah struktur biomolekul yang dibimbing oleh Ibu Irma Kartika MT. Sebelum kita masuk ke pembahasan, terlebih dahulu hendaknya kita saling mengenal, di mana kelompok 7 ini terdiri dari 4 orang. Di mana ada Selvia Ningsih, ada saya, Abdul Asyurul Fazri, ada Emma Amalia, dan juga ada Rafina Nakia Kotunanda. Nah, pada kesempatan siang hari ini, kita akan membahas tentang hormon, di mana materi-materinya itu adalah seperti berikut, yaitu ada sejarah hormon, klasifikasi hormon, mekanisme sekresi hormon, dan juga perbedaan kejadian yang menghasilkan hormon. Baik, tanpa basa-basi lagi agar bisa lebih menghemat waktu, kita langsung saja masuk ke pembahasannya. Yang pertama ada sejarah hormon. Sejarah hormon di sini ada 2 tahun penting yang melandasi terbentuknya atau ditemukannya hormon, yaitu pada tahun 1893, yaitu ada percobaan dengan hormon adrenal, dan pada tahun 1902 dengan adanya ditemukannya hormon sekretin. Pada akhir abad ke-19, tepatnya pada tahun 1893, oleh ilmuwan Inggris Edward Schaffer dan George Oliver, saat itu mereka melakukan percobaan dengan menyuntik ekstrak yang berasal dari kelenjar adrenal pada seekor anjing. Tekanan darah anjing itu seketika meningkat tajam yang menunjukkan satu fungsi dari kelenjar adrenal tersebut. Lalu selanjutnya, pada tahun 1902, 2 orang peneliti Inggris juga, yaitu Sir William Murdoch dan Bayliss dan Ernest Starling, melakukan percobaan pada duodenum, yaitu bagian dari usus kecil. Mereka melakukan eksperimen dengan menyuntik duodenum seekor anjing hidup memakai asam hidroklorida. Hasilnya, pankreas anjing tersebut mulai mensekresi getah pencernaan. Kedua ilmuwan lalu berasumsi bahwa terdapat beberapa zat yang berasal dari duodenum itu masuk melalui peredaran darah dan menyebabkan pankreas bereaksi. Bayliss dan Starling kemudian menamai zat temuannya itu sekretin. Tidak lama setelah itu, mereka mendapatkan beberapa data zat lain di dalam tubuh manusia yang juga ada dalam peredaran darah dan menyebabkan reaksi pada organ tubuh lain dengan fungsi yang berbeda-beda. Kedua ilmuwan Inggris itu kemudian melanjutkan penelitian mereka untuk beberapa hormon yang telah ditemukan. Mereka mendapati bahwa sekretin juga ternyata bekerja pada hati ketika isi lambung masuk ke dalam duodenum lalu meningkatkan sekresi dari pankreas. Setelah berbagai penemuan yang didapatkan oleh Bayliss dan Starling, para ilmuwan lain juga mulai mengetahui bahwa pada dasarnya ada 2 jenis hormon yang tersimpan di dalam tubuh, yaitu hormon peptida atau yang terdiri dari rantai asam amino dan lipida, hormon yang termasuk dalam kelompok steroid. Mereka menyimpulkan kelenjar utama yang menghasilkan hormon adalah kelenjar hipofise, tiroid, paratiroid, kelenjar adrenal, pineal, pankreas, ovarium, dan testis. Kelenjar ini kemudian disebut sebagai sistem endokrin. Selanjutnya ada fungsi hormon. Di sini kami akan menjelaskan fungsi-fungsi umum dari hormon. Secara umum, fungsi hormon adalah sebagai berikut. Pertama, mengatur pertumbuhan dan perkembangan tubuh, mengatur pencernaan makanan dan penyerapan gizi, mengatur reproduksi dan fungsi seksual, mengatur kerja kognitif dan persepsi sensor, mengatur proses respirasi, merangsang pertumbuhan jaringan, mengatur metabolisme tubuh, dan mempertahankan homeostasis atau keseimbangan pada keadaan tubuh terhadap lingkungan sekitarnya. Baik, itulah yang sudah kita dengar mengenai sejarah dan juga fungsi hormon secara umum. Dan pada pembahasan ini kita akan memahami bagaimana sih mekanisme kerja hormon secara gamblang di tubuh manusia. Nah, kira-kira seperti ini skema cara kerja hormon di tubuh manusia, di mana dimulai dari rangsangan. Rangsangan itu akan direspon oleh otak akan memberikan
rangsangan kepada hipotalamus untuk memberikan hormon, terus ntar dia hormonnya itu merangsang kelenjar endokrin, sehingga kelenjar endokrin menghasilkan hormon, hormonnya dibawa oleh darah, darahnya masuk ke sel target, lalu kemudian mengubah sel target itu untuk menghasilkan enzim, dan akhirnya timbullah ekspresi atau reaksi dari rangsangan yang diterima sebelumnya. Kira-kira secara gamblangnya seperti ini, tapi mari kita bahas bagaimana cara kerja hormon secara spesifiknya. Sebelum itu, kita harus tahu dulu apa sih itu hormon. Jadi, hormon itu sebenarnya adalah molekul pembawa pesan dari sistem endokrin. Hormon itu bergerak ke seluruh tubuh dalam darah. Tapi, masing-masing hormon itu punya sel target yang berbeda-beda. Jadi, sel targetnya itu beda-beda, cuma fungsinya spesifik gitu. Sebuah sel target adalah jenis sel yang hormon akan memiliki efek. Jadi ketika sel target itu bertemu hormon, nanti sel target itu akan memberikan hasil atau reaksi yang spesifik terhadap hormon. Sebuah sel target dipengaruhi oleh hormon tertentu karena memiliki protein reseptor yang spesifik untuk hormon tersebut. Hormon berjalan melalui aliran darah sampai menemukan sel target dengan reseptor yang cocok dapat mengikat. Ketika hormon berikatan dengan reseptor, hal itu menyebabkan perubahan dalam sel. Persis bagaimana ini bekerja tergantung pada apakah hormon adalah hormon steroid atau hormon nonsteroid. Jadi, cara kerjanya ini akan dibagi dua, di mana tergantung pada jenis hormonnya, apakah hormon itu steroid atau hormon yang steroid. Kenapa sih ada perbedaan dalam cara kerja hormon, padahal kan sama-sama hormon? Mari kita bahas di slide selanjutnya. Nah, yang pertama ini ada hormon steroid. Ya, kita bisa lihat skema pekerjaannya itu ada di sebelah kiri. Ya, di gambar sebelah kiri itu adalah skema pekerjaan dari hormon steroid, di mana hormon steroid akan masuk ke dalam membran sel dan akan mengikat pada reseptor yang ada dalam sitoplasma. Nah, untuk hormon steroid itu biasanya terbuat dari lipid, seperti fosfolipid ataupun kolesterol. Nah, mereka ini larut dalam lemak. Jadi, kalau saatnya mereka mau berikatan sama reseptor yang ada di dalam sel, mereka bisa menembus tuh melintasi membran plasma. Karena mereka tidak larut dalam air, jadi larutnya dalam lemak. Gitu kira-kira. Nah, hormon steroid dan reseptor membentuk kompleks yang bergerak ke dalam inti dan mempengaruhi ekspresi gen. Pada dasarnya bertindak sebagai faktor transkripsi. Contoh hormonnya itu bisa ada kortisol dan juga hormon-hormon seks yang lain seperti testosteron, estrogen, dan juga progesteron, dan yang lain-lain. Jadi kalau steroid itu, kita bahas steroid itu akan masuk ke dalam membran sel dan berikatan kepada reseptor yang ada di dalam sitoplasma. Dan dia masuk ke dalam inti sel dan mencoba mengubah fungsi sel tersebut untuk memberikan reaksi terhadap rangsangan yang ada sebelumnya. Nah itu untuk steroid, jadi dia bisa masuk ke dalam membran sel karena dia itu tidak larut dalam air, tapi larut dalam lemak. Bagaimana kalau hormon non-steroid? Nah, untuk hormon non-steroid ini seperti gambar di sebelah kiri kita ini. Jadi, reseptornya itu tidak ada di dalam sel. Jadi, reseptornya itu ada di membran sel. Nah, hormon non-steroid sendiri itu terbuat dari asam amino. Mereka itu tidak larut dalam lemak, tapi larut dalam air. Jadi, mereka tidak bisa berdifusi langsung lewat membran sel. Jadi, mereka tidak bisa masuk ke dalam sel, tapi si sel menyediakan reseptor di membran sel. Jadi, kita bisa lihat tuh, jadi hormon non-steroid akan membinding atau berikatan dengan reseptor yang ada di luar sel. Lalu dia akan, apa yang di dalam sel itu akan ada messenger dan masuk ke dalam inti sel, memberikan pesan dari hormon, lalu memberikan reaksi terhadap rangsangan yang ada sebelumnya. Sehingga mereka tidak dapat berdifusi. Sebaliknya, hormon non-steroid berikatan dengan reseptor pada membran sel. Ya, seperti yang tadi saya bilang, penyekatan hormon memicu enzim dalam membran sel. Enzim mengaktifkan molekul lain yang disebut pesan kedua, yang mempengaruhi proses dalam sel. Kebanyakan hormon endokrin adalah hormon non-steroid seperti hormon insulin dan tiroid. Itulah contoh-contohnya. Jadi itulah perbedaannya antara hormon steroid dan hormon non-steroid dalam cara kerja spesifiknya. Karena hormon steroid itu tidak larut dalam air tapi larut dalam lemak, dia bisa masuk ke dalam sel. Tetapi hormon non-steroid itu kebalikannya, dia larut dalam air tapi tidak larut dalam lemak. Jadi dia tidak bisa berdifusi masuk ke dalam sel, tapi bisa berikatan di membran sel, sehingga membran sel menghasilkan enzim dan seterusnya. Seperti itu untuk cara kerja enzim secara umum. Dan yang selanjutnya ini ada klasifikasi hormon. Oke, di sini kita akan membahas soal. Nah, klasifikasi hormon ini akan dibagi menjadi 5 bagian. Yang pertama itu pengelompokan hormon berdasarkan komposisinya. Yang kedua ada berdasarkan mekanisme aksinya. Yang ketiga berdasarkan efek yang dihasilkannya. Yang keempat ada berdasarkan stimulasi kelenjar endokrinnya. Dan yang terakhir ada berdasarkan kelarutannya. Baik, kita langsung saja masuk ke pembahasan yang pertama, itu berdasarkan komposisinya. Nah,
Hormon mendasarkan komposisinya itu dibagi menjadi 6, yaitu ada steroid, amina, peptida, protein, glikoprotein, dan eukosanoid, di mana 6 hormon ini dihasilkan atau bersumber dari komposisi yang berbeda-beda. Contohnya seperti steroid. Steroid itu terbuat dari kolesterol atau turunan dari kolesterol dari sintesis de novo yang ngambil dari LDL terus jadi reseptor LDL. Nah, untuk amina ini dia adalah modifikasi asam amino. Jadi ada asam amino yang dihilangkan gugus COOH atau gugus karboksilnya, tapi gugus aminanya masih ada. Nah, untuk yang ketiga ada peptida. Peptida ini terdiri dari sedikit residu asam amino dan biasanya hadir dalam bentuk rantai linear. Jadi peptida ini hormon yang berasal dari sedikit residu asam amino. Untuk protein itu justru kebalikan dari peptida, yaitu terbentuk dari banyak dari besar sejumlah besar residu asam amino. Sedangkan glikoprotein adalah sebuah hormon yang terbentuk dari protein terkonjugasi yang terikat pada karbohidrat yang meliputi galaktosa, manosa, dan juga fruktosa. Sedangkan eukosanoid atau yang terakhir eukosanoid itu terbentuk atau terdiri dari turunan asam lemak kecil dengan berbagai asam arachidonat. Dan untuk contoh-contohnya kita bisa lihat di samping. Atau untuk contoh yang lebih jelas kita bisa lihat pada slide ini. Ini contoh-contoh hormon berdasarkan komposisinya. Di mana di steroid itu di sana ada kortisol, dexamethasone, testosteron, estradiol, estrogen, progesteron, dan lain sebagainya. Jadi untuk hormon steroid ini biasanya ditemukan di hormon-hormon seksual seperti tadi testosteron dan progesteron. Dan untuk amina ini ada melatonin. Untuk peptida ini ada oksitosin. Dan untuk yang proteinnya ada glukagon. Yang mungkin kita semua udah tahu lah glukagon untuk apa. Dan yang glikoprotein ini ada FSH atau follicle stimulating hormone yang dulu kita pernah pelajari dalam siklus menstruasi perempuan atau wanita. Yang lain di eukosanoid ini adalah gambar dari prokladins gitu ya. Oke, kita lanjut ke pembahasan selanjutnya. Oke, selanjutnya ada hormon berdasarkan mekanisme aksi. Nah, berdasarkan mekanisme aksinya, hormon dibagi menjadi dua kelompok, yaitu golongan pertama, yaitu hormon yang berikatan dengan intrasel, dan golongan dua, yaitu hormon yang berikatan dengan reseptor di permukaan sel. Nah, golongan dua ini terdapat tiga second messenger, yaitu berupa CAMP, CGMP, dan berupa kalsium atau fosfatidinil inositol, atau keduanya. Pertama, hormon yang berikatan dengan intrasel, yaitu disebut juga golongan 1 yang merupakan kelompok hormon lipofilik yang biasanya berasal dari kolesterol, kecuali T3 dan T4. Hormon-hormon ini biasanya berikatan dengan reseptor intraseluler sehingga membentuk kompleks hormon reseptor. Mereka sebagian besar ditemukan dalam sirkulasi umum dalam kaitannya dengan protein transport, namun mereka memiliki waktu paruh yang relatif lebih lama dalam hitungan jam atau hari. Nah, berikut adalah mekanisme kerja hormon golongan 1. Mekanisme aksi hormon yang berikatan dengan intrasel, pertama ada hormon androgen yang merupakan hormon steroid yang merangsang atau mengontrol perkembangan dan pemeliharaan karakteristik laki-laki vertebrata dengan mengikat reseptor androgen yang juga merupakan pendukung aktivitas organ seks pria dan pertumbuhan karakteristik seks sekunder laki-laki. Nah, contoh dari hormon androgen adalah hormon testosteron yang merupakan jenis hormon androgen paling aktif dan paling dominan. Selanjutnya ada kalsitriol. Kalsitriol merupakan hormon pleiotropik yang merupakan bentuk aktif vitamin D setelah proses konversi oleh ginjal terhadap kalsidiol yang disekresi oleh hati dengan katalis berupa enzim sitokrom P450 hidroksilase 1 alfa. Nah, hormon ini memiliki fungsi sifat anti kanker, modulasi sistem kekebalan tubuh, fungsi sistem saraf pusat, dan fungsi lainnya. Selanjutnya ada estrogen. Estrogen merupakan sekelompok hormon yang berperan penting dalam perkembangan dan pertumbuhan karakteristik seksual wanita, serta proses reproduksinya. Nah, terdapat tiga jenis hormon estrogen, yaitu estradiol, estriol, dan estron. Selanjutnya ada glukokortikoid.
Glukokortikoid adalah kelompok hormon steroid yang memberi pengaruh terhadap metabolisme nutrisi. Nah, hormon ini sering disebut dengan kortisol oleh kebanyakan orang. Kortisol adalah hormon glukokortikoid utama yang terbentuk dalam kelenjar adrenal. Yang kelima, ada mineral okortikoid. Nah, mineral okortikoid merupakan subtipe dari golongan hormon kortikoid yang berfungsi sebagai regulasi ekskresi cairan elektrolit pada ginjal. Mineral okortikoid primer dikenal sebagai aldosteron dan disekresikan oleh zona glomerulosa dari korteks adrenal. Yang keenam, ada progestin. Progestin adalah progesteron sintetik yang memiliki efek mirip dengan progesteron alami. Nah, progestin ini merupakan hormon yang digunakan baik oleh laki-laki dan perempuan untuk tujuan yang berbeda. Salah satu alasan dibuatnya progestin ini adalah untuk mengatur siklus menstruasi wanita. Nah, yang ketujuh, ada asam retinoat. Asam retinoat adalah senyawa metabolit vitamin A yang merupakan komponen intrinsik yang penting dalam regulasi diferensial sel epitelial dan pencegahan neoplasma. Asam retinoat meningkatkan produksi aktivator plasminogen jaringan yang memicu peningkatan perkara plasmin seluler dan mengaktivasi TGF-beta. Nah, selanjutnya ada hormon tiroid T3 dan T4. Nah, jenis hormon tiroid T3 atau triiodotironin dan T4 atau tiroksin secara bersama-sama berfungsi untuk mengatur metabolisme tubuh. Nah, hampir sebagian besar T4 ditemukan dalam bentuk terikat dengan protein di dalam darah. Oke, selanjutnya ada golongan 2, yaitu hormon yang berikatan dengan reseptor di permukaan sel. Nah, hormon ini mengikat reseptor permukaan sel sebelum mereka merangsang pelepasan molekul tertentu yang dikenal sebagai second messenger, yang kemudian akan melakukan fungsi biokimia dari hormon-hormon tersebut. Hormon-hormon ini diangkut dalam bentuk bebas dan biasanya memiliki waktu paruh yang pendek dalam hitungan menit. Nah, second messenger itu sendiri berfungsi untuk meneruskan sinyal yang diantar hormon dari sel ke sel lain. Yang pertama, ada second messenger berupa CAMP. CAMP merupakan molekul berbentuk siklik dari adenosine monofosfat. Nah, tiga target utama dari CAMP yaitu protein kinase A, GTP exchange protein EPAC, dan siklik nukleotid gate ion channel. Nah, CAMP ini akan mengaktivasi protein kinase lain dan kanal ion. Nah, berikut adalah jalur persinyalan CAMP PKA. Dan macam-macam hormon yang berikatan dengan reseptor ini adalah glukagon, lipoprotein, glutenin zinc, melanocyte stimulating hormone, paratiroid, somatostatin, dan thyroid stimulating hormone. Second messenger yang kedua adalah CGMP. Nah, CGMP ini disintesis oleh reseptor guanilyl siklase yang diaktivasi oleh second messenger lain yaitu NO. Sama seperti CAMP, CGMP juga mengaktivasi protein kinase dan kanal ion. Selain itu, CGMP juga berperan dalam regulasi fosfodiesterase. Nah, berikut adalah jalur persinyalan CGMP. Dan macam-macam hormon yang berikatan dengan reseptor ini adalah faktor natriuretik atrium dan nitrogen oksida. Oke, dan selanjutnya ada second messenger berupa kalsium atau fosfatidil inositol atau keduanya. Nah, kalsium sebagai mediator digunakan karena banyak hormon yang dihambat dalam media kalsium bebas atau bila kadar kalsium intrasel berkurang. Nah, fosfatidil inositol merupakan senyawa fosfolipid dari membran yang memainkan peranan dalam aksi hormon yang tergantung pada kalsium.
dan berikut adalah jalur persenyalan kalsium dan fosfatidilinositol. Dan macam-macam hormon yang berikatan dengan second messenger ini adalah asetilkolin, ada katekolamin alfa 1 adrenergik, ada angiotensin 2, ada hormon antidiuretik, kolesistokinin, selanjutnya ada gastrin, gonadotropin releasing hormone, ada oksitosin, ada platelet derived growth factor, ada substansi P, dan tirotropin releasing hormone. Baik, selanjutnya ada klasifikasi hormon berdasarkan kelarutannya, di mana untuk klasifikasi hormon berdasarkan kelarutannya ini dibagi menjadi dua. Dimana ada hormon yang larut dalam air atau bisa disebut dengan hidrofilik, ada juga hormon yang larut dalam lemak atau disebut lipofilik. Nah, ini dia. Untuk hormon hidrofilik ini diambil dari kata Yunani. Jadi hidro itu artinya air, filik itu artinya menyukai. Jadi hidrofilik ini secara harfiah diartikan sebagai suka air atau hormon-hormon yang larut dalam air. Jadi untuk hormon hidrofilik ini adalah sekelompok hormon yang larut dalam air, tapi larutnya kurang bagus dalam lemak. Kebanyakan hormon jenis ini merupakan hormon peptida atau protein yang terdiri dari asam amino spesifik dengan panjang yang bervariasi. Jadi untuk contohnya ini di samping ada hormon amina, di mana ini tuh dia hormon hidrofilik, jadi dia tuh larut dalam air tapi tidak larut dalam lemak. Apa sih kenapa dibedakan menjadi dua? Kalau kita balik lagi ke slide-slide sebelumnya di mana di mekanisme hormon itu kita akan tahu apa kegunaan perbedaan klasifikasi ini, karena tadi mekanisme hormon pun dipengaruhi oleh kelarutan dari si hormon itu sendiri. Yang kedua ada hormon lipofilik. Hormon lipofilik ini adalah kebalikan dari hidrofilik, di mana lipo ini artinya lemak, filik ini artinya menyukai. Jadi hormon lipofilik ini artinya menyukai lemak. Nah, pada dasarnya hormon lipofilik adalah hormon yang larut baik dalam lemak tapi kurang larut dalam air. Contoh utamanya adalah seperti hormon tiroid dan juga steroid. Nah, sesuai dengan namanya, hormon tiroid dihasilkan di kelenjar tiroid yang merupakan turunan dari tirosin yang beriodin. Yang kita lihat di samping kanan ini adalah hormon tiroid. Baik, kita lanjut ke pembahasan selanjutnya. Oke, selanjutnya kita mengklasifikasikan hormon berdasarkan fungsi-fungsi umumnya. Yang pertama adalah hormon pertumbuhan atau growth hormone. Hormon di sini adalah kelompok hormon yang memegang peranan di dalam perkembangan dan juga pertumbuhan. Yang kedua ada hormon metabolisme, yaitu kelompok hormon yang akan mengatur proses homeostasis glukosa dalam tubuh. Fungsi ini dikendalikan dan diatur bermacam-macam hormon, contohnya hormon glukokortikoid, glukagon, dan katekolamin. Lalu yang ketiga ada hormon tropik. Hormon kelompok ini dihasilkan oleh struktur khusus dalam pengaturan fungsi endokrin, yaitu kelenjar hipofisis. Dan yang terakhir adalah kelompok hormon pengatur metabolisme air dan mineral. Contoh kelompok hormon ini adalah kalsitonin yang dihasilkan oleh kelenjar tiroid untuk mengatur metabolisme kalsium dan fosfor. Lalu kita akan membagi hormon berdasarkan stimulasi dari kelenjar endokrin. Ya, ada dua, yaitu hormon tropik dan juga hormon non-tropik. Kita pertama akan membahas terlebih dahulu mengenai hormon tropik. Hormon tropik adalah hormon yang bekerja mempengaruhi kelenjar endokrin lain untuk mensekresikan hormonnya. Contohnya di sini adalah tirotropik hormon yang bertugas mengaktifkan kelenjar tiroid untuk mensekresikan hormon tiroksin. Dan juga ada hormon adrenokortikotropik atau hormon ACTH yang bertugas mengaktifkan kelenjar hipofisis anterior untuk mensekresikan hormon kortisol. Selanjutnya ada hormon non-tropik. Berbeda dari hormon tropik, hormon non-tropik bekerja di jaringan target non-endokrin dan bekerja secara langsung. Jadi dia tidak seperti hormon tropik yang menstimulasi kelenjar lain, tapi hormon ini lebih ke tujuannya. Untuk apa hormon ini? Contohnya adalah hormon paratormon yang bertugas untuk menstimulasi dibebaskannya kalsium dalam darah, dan juga contoh lain ada melanocyte stimulating hormone yang mengatur jumlah melanin di kulit kita.
Selanjutnya, klasifikasi hormon berdasarkan efek yang dihasilkan. Dibagi tiga, yang pertama ada kinetik hormon, metabolik hormon, dan morfogenetik hormon. Yang pertama, mari kita bahas mengenai kinetik hormon. Kinetik hormon adalah hormon-hormon yang dapat menyebabkan kontraksi otot, migrasi pigmen, sekresi kelenjar, dan lain-lain. Contohnya adalah hormon epinefrin, insulin, glukagon, dan kortisol. Lalu yang kedua, ada metabolik hormon. Hormon ini adalah hormon utama yang menyebabkan perubahan laju metabolisme dan keseimbangan. Contoh dari hormon ini adalah hormon insulin, glukagon, dan hormon paratiroid. Dan yang terakhir ada morfogenetik hormon. Hormon ini adalah hormon utama yang terlibat dalam pertumbuhan dan diferensiasi dalam tubuh. Jadi morfogenetik hormon ini adalah hormon yang fokus kepada pertumbuhan dan juga perkembangan. Contohnya adalah hormon perangsangan folikel, hormon luteinizing, dan hormon tiroid. Baik, itulah tadi sejarah, fungsi, dan juga klasifikasi hormon. Nah, setelah kita membahas itu semua, mari kita bahas mengenai mekanisme sekresi hormon atau bagaimana sih hormon ini disekresi atau dikeluarkan. Nah, untuk mekanisme sekresi hormon ini dibagi menjadi tiga, di mana ada yang pertama stimulasi humoral, stimulasi hormonal, dan stimulasi saraf. Apa sih stimulasi humoral itu? Humoral lucu gitu? Oh enggak, bukan. Mari kita bahas di slide berikutnya. Nah, stimulasi humoral itu diambil dari istilah humoral, di mana kata humor ini bukan berarti lucu ya teman-teman, tapi mengacu pada cairan tubuh yang dalam hal ini kita contohkan darah. Nah, jadi stimulus humoral itu mengacu pada kontrol pelepasan hormon sebagai respon terhadap perubahan cairan ekstraseluler seperti darah atau konsentrasi ion dalam darah. Misalnya nih, ada kenaikan kadar glukosa dalam darah yang memicu pelepasan insulin pada pankreas. Nah, insulin ini menyebabkan kadar glukosa darah turun, yang memberi sinyal pada pankreas untuk berhenti memproduksi insulin dalam putaran umpan balik negatif. Jadi stimulasi humoral ini adalah cara sekresi hormon lewat rangsangan yang ditimbulkan dari darah di sini misalkan. Jadi ketika darah itu glukosanya terlalu tinggi, dia akan memberikan rangsangan kepada pankreas untuk mengeluarkan insulin. Insulin itu nanti fungsinya akan menurunkan kadar glukosa. Nah, ketika kadar glukosanya turun, si darah pun kembali memberikan kode, memberikan rangsangan kepada pankreas untuk berhenti, stop. Karena kadar glukosa dalam darah sudah kembali normal. Jadi kayak gitu. Jadi stimulasi humoral ini distimulus dari cairan yang ada dalam darah. Contohnya dalam hal ini adalah selanjutnya ada stimulasi hormonal. Nah, untuk stimulus hormonal ini agak bikin pusing ya, tapi mari kita coba buat sederhana. Stimulus hormonal ini adalah pelepasan hormon sebagai respons terhadap hormon lain. Nah, itu gimana tuh maksudnya? Hormon sebagai respons terhadap hormon lain. Jadi dalam hal ini, contohnya ada beberapa kelenjar endokrin yang melepaskan hormon ketika dirangsang oleh hormon yang dikeluarkan oleh kelenjar endokrin yang lain. Betul kan? Bingung tuh muter-muter. Jadi kita langsung contoh aja ya. Jadi misalnya hipotalamus menghasilkan hormon yang merangsang bagian anterior kelenjar hipofisis. Nah, nanti hipofisis anterior pada gilirannya akan melepaskan hormon yang mengatur reproduksi hormon oleh kelenjar endokrin lainnya. Nah, jadi gini loh. Ketika mendapatkan rangsangan, otak akan memberikan perintah kepada hipotalamus. Nah, hipotalamus ini akan menyekresikan hormon di mana hormon ini belum punya sel target yang khusus gitu loh, tapi masih harus memberikan informasi kepada kelenjar hormon yang lain untuk mensekresi hormon yang punya fungsi tertentu atau fungsi khusus ke sel targetnya. Jadi hipotalamus ini akan memberikan informasi kepada hipofisis agar hipofisis itu menyekresikan hormon yang mengatur produksi hormon oleh kelenjar endokrin lainnya. Jadi gitu. Jadi stimulasi hormonal ini adalah pelepasan hormon di mana hal itu terjadi karena adanya rangsangan dari hormon lain. Kira-kira seperti itu secara sederhananya ya. Dan yang terakhir ada stimulasi saraf. Nah, untuk stimulasi saraf ini mungkin agak sederhana dan mungkin mudah dipahami. Karena dalam beberapa kasus, sistem saraf ini bisa secara langsung merangsang kelenjar endokrin untuk melepaskan hormon yang disebut sebagai rangsangan saraf. Jadi untuk rangsangan saraf ini, hormon akan langsung dirangsang oleh saraf. Jadi saraf ini nggak akan kemana-mana. Jadi langsung ngomong, istilahnya langsung memberikan informasi atau perintah dari otak langsung ke kelenjar endokrin untuk mensekresikan hormon. Contohnya dalam hal ini adalah hormon epinefrin dan norepinefrin yang mana
akan keluar hormon tersebut saat kita mengalami stres jangka pendek untuk menciptakan semburan energi yang dibutuhkan tubuh untuk merespon dari stres ini. Jadi kalau teman-teman nih nanti saat lagi ngelaprak atau lagi tugas tiba-tiba stres ngerasa energi tiba-tiba melonjak, maka itu adalah bentuk apa hormon epinefrin dan norepinefrin yang mana distimulasi oleh saraf karena mungkin tubuh kita sebenarnya udah butuh istirahat tapi kita porsir terus untuk mengerjakan tugas-tugas yang agak menumpuk. Nah, oleh karena itu hormon epinefrin dan norepinefrin ini akan keluar dan memberikan semburan energi kepada tubuh yang membutuhkan. Kira-kira seperti itu. Nah, kalau misalnya kita masih bingung, apa sih perbedaan tiga-tiganya? Nah, kita rangkum deh. Kita coba kilas balik. Jadi mekanisme sekresi hormon ini secara sederhana dibagi menjadi tiga, yaitu stimulus hormonal, humoral, stimulus hormonal, dan stimulus rangsangan saraf. Di mana untuk stimulus humoral ini mengacu pada kontrol pelepasan hormon sebagai respon terhadap perubahan kadar cairan ekstraseluler atau kadar ion. Jadi humoral itu mengacu pada perubahan cairan dalam tubuh, misalnya dalam hal tadi itu ada darah. Jadi dari rangsangan darah ke kelenjar endokrin atau eksokrin mengeluarkan hormon. Jadi rangsangannya datang dari darah. Nah, kalau yang kedua itu rangsangan hormonal atau stimulus hormonal. Kalau hormonal ini dari hormon lain ke kelenjar endokrin, kemudian dari kelenjar endokrin ini mengeluarkan hormonal yang khusus. Jadi untuk stimulus hormonal ini adalah pelepasan hormon sebagai respon terhadap hormon yang dilepaskan oleh kelenjar endokrin lainnya. Dan yang terakhir untuk stimulus saraf adalah pelepasan hormon sebagai respon dari rangsangan yang diterima saraf. Jadi saraf ini akan langsung memerintahkan kepada tubuh untuk mengeluarkan hormon yang saat itu dibutuhkan. Seperti itu, teman-teman. Oke, kira-kira itu kita lanjut ke pembahasan selanjutnya. Selanjutnya itu kelenjar eksokrin dan endokrin. Perbedaan dari kelenjar-kelenjar ini yaitu pada kelenjar eksokrin, daerah sekresinya itu berada pada luar permukaan internal atau eksternal tubuh. Kalau kelenjar endokrin itu di dalam tubuh. Kelenjar eksokrin ini menghasilkan enzim, minyak, air, susu, dan lain-lain. Kalau kelenjar endokrin menghasilkan hormon. Kelenjar eksokrin ini transportasinya melalui saluran usus. Kalau kelenjar endokrin melalui pembuluh darah. Contoh dari kelenjar eksokrin yaitu kelenjar saliva, kelenjar saling keringat, dan lain-lain. Contoh dari kelenjar endokrin yaitu kelenjar adrenal dan hipofisis. Kelenjar eksokrin ini mensekresikan zat-zatnya ke dalam duktus, baik sebagai kelenjar eksokrin sederhana maupun sebagai kelenjar eksokrin secara langsung pada permukaan bebas. Sekresi dari kelenjar eksokrin yang banyak mengandung air disebut sekresi serosa. Kelenjar eksokrin menghasilkan zat non-hormonal seperti keringat dan saliva dan memiliki duktus atau tabung yang membawa zat-zat ini ke permukaan internal atau eksternal membran. Contoh-contoh kelenjar eksokrin sebagai berikut, yaitu ada sebaceous glands atau kelenjar minyak. Lokasinya ini di kulit dan menyekresikan sebum. Sebum ini mempunyai kandungan trigliserida, kolesterol, protein, dan garam anorganik. Fungsi dari sebaceous glands ini mencegah pengeluapan air yang berlebih. Yang kedua ada kelenjar keringat. Lokasinya itu di kulit atau di dermis. Sekresi dari kelenjar keringat ini menghasilkan keringat yang mengandung air, ion, urea, uric acid, amonia, amino acid, glukosa, lactic acid, lipid, dan protein. Fungsinya ini meregulasi temperatur tubuh dan untuk membuang sampah. Yang ketiga ada salivary glands atau kelenjar saliva. Lokasinya ini ada di rongga mulut,
Kelenjar ini mensekresikan saliva yang mengandung amilase mukus, histosin mukus. Fungsinya ini untuk melembutkan, melembabkan, dan melarutkan makanan. Nah, yang terakhir ada pankreas. Pankreas ini selain menjadi fungsi eksokrin, juga menjadi fungsi endokrin. Kelenjar ini berada di dalam perut. Sekresi dari pankreas ini menghasilkan pankreatik jus atau cairan pankreas. Kandungannya itu ada tripsin, kimotripsin, karboksipeptida, amilase, lipase, dan larutan aquas alkali. Fungsinya ini menciptakan pH yang tepat untuk pencernaan di usus kecil. Selanjutnya ada kelenjar endokrin. Kelenjar ini merupakan sel yang berfungsi mensekresikan senyawa kimia atau hormon dan mendistribusikannya melalui peredaran darah menuju sel jaringan organ yang memerlukan. Hormon yang disekresi oleh kelenjar endokrin pada umumnya menuju organ target yang letaknya cukup jauh dari tempat sekresinya. Hormon pada umumnya diproduksi kelenjar endokrin saat dibutuhkan dan dalam jumlah sedikit, namun mempunyai dampak respon yang luas. Nah, ini kelenjar-kelenjar di tubuh manusia. Yang pertama ada hipotalamus. Dalam hipotalamus ini ada hormon tirotropin releasing hormon atau TRH, mempunyai struktur peptida 3 asam amino yang memiliki fungsi merangsang sekresi TSH dan prolaktin. Jenis dari hormon yang ada di hipotalamus ini semuanya hidrofilik. Hormon selanjutnya ada corticotropin releasing hormon atau CRH, mempunyai struktur rantai tunggal 41 asam amino yang menimbulkan pelepasan ACTH. Yang ketiga ada growth releasing hormon yang memiliki struktur rantai tunggal 44 asam amino dan memiliki fungsi menimbulkan pelepasan growth hormon. Selanjutnya, selanjutnya ada growth hormone inhibitory hormone atau somatostatin. Fungsinya ini berkebalikan dengan hormon yang tadi. Yang selanjutnya ada gonadotropin releasing hormone atau GnRH yang mempunyai struktur tunggal 10 asam amino, memiliki fungsi menimbulkan pelepasan LH dan FSH. Yang terakhir ada dopamin atau prolaktin inhibiting factor. Strukturnya ini dopamin atau katekolamin, fungsinya menghambat pelepasan prolaktin. Hipofisis ini ada dua, yaitu anterior dan posterior. Pada anterior ini, selnya itu dibagi menjadi 5. Yang pertama itu ada somatotropik. Sel somatotropik ini menghasilkan growth hormone atau somatotropin yang memiliki rantai tunggal 191 asam amino yang memiliki fungsi merangsang pertumbuhan tubuh. Yang kedua ada kortikotropik atau menghasilkan hormon adenokortikotropik atau ACTH, mempunyai rantai tunggal 39 asam amino. Fungsinya ini merangsang produksi glukokortikoid dan androgen oleh korteks adrenal. Yang ketiga ada gonadotropik, menghasilkan hormon TSH yang mempunyai struktur glikoprotein dan memiliki fungsi untuk merangsang produksi hormon tiroid oleh sel folikular tiroid.
Yang keempat ada gonadotropes. Fungsinya ini untuk merangsang perkembangan folikel ovarium. Hormon yang dihasilkan yaitu FSH dan LH yang mempunyai struktur glikoprotein. Yang selanjutnya itu ada ada sel lactotropes dan atau mamotropes menghasilkan hormon prolaktin yang mempunyai struktur rantai tunggal asam amino dan berfungsi untuk merangsang produksi dan sekresi air susu. Semua hormon yang ada di hipofisis anterior ini memiliki jenis hidrofilik. Selanjutnya ada hipofisis posterior. Dalam hipofisis posterior ini menghasilkan dua hormon, yaitu vasopresin dan oksitosin. Hormon ini memiliki struktur peptida dan jenisnya itu hidrofilik. Pada hormon vasopresin ini meningkatkan retensi air di ginjal sehingga dinamakan antidiuretik hormon. Kalau oksitosin ini menyebabkan kontraksi pada uterus yang hamil dan meningkatkan pengeluaran ASI dari kelenjar payudara. Vasopresin ini diregulasi oleh keseimbangan air dan garam. Kalau oksitosin ini oleh sistem saraf. Selanjutnya ada kelenjar pineal. Hormon yang dihasilkan yaitu melatonin, mempunyai struktur amina. Melatonin ini hidrofilik dan lipofilik, serta fungsinya itu menghambat sekresi hormon gonadotropin LH dan LSH dari kelenjar hipofisis anterior, sehingga menghambat fungsi sistem reproduksi. Hormon ini diregulasi oleh siklus terang gelap dan terlibat dalam bioritme. Selanjutnya ada kelenjar timus. Kelenjar timus ini semakin dewasa akan semakin mengecil. Pada kelenjar timus ini menghasilkan timosin, yaitu untuk menstimulasi limfosit T menghasilkan sel T baru untuk respon imun. Jenis dari hormon ini yaitu hidrofilik dan mempunyai struktur peptida. Selanjutnya ada kelenjar tiroid. Kelenjar tiroid ini menghasilkan dua hormon yaitu tiroksin atau T4 dan triiodotironin atau T3. Strukturnya ini amina dan jenisnya itu lipofilik. Fungsinya itu meningkatkan kecepatan reaksi kimia di sebagian besar sel sehingga meningkatkan laju metabolisme tubuh. Hormon ini diregulasi oleh TSH. Selanjutnya ada kelenjar paratiroid yang menghasilkan hormon paratiroid atau PTH. Struktur dari paratiroid hormon ini peptida dan jenisnya hidrofilik. Fungsinya itu meningkatkan kadar Ca2+ dalam darah dengan meningkatkan pelepasan Ca2+ dari tulang dan reabsorpsi Ca2+ oleh ginjal. Diregulasi oleh kalsium dalam darah. Selanjutnya ada kelenjar adrenal. Pada kelenjar ini ada dua kelenjar yaitu medula adrenal dan korteks adrenal. Hormon pada medula adrenal ini ada epinefrin dan norepinefrin. Strukturnya itu amina. Fungsinya itu untuk mempersiapkan tubuh untuk respon darurat. Jenis dari hormon ini yaitu hidrofilik dan diregulasi oleh sistem saraf. Yang kedua ada korteks adrenal, mempunyai dua hormon yaitu glukokortikoid atau bisa disebut kortisol dan mineral kortikoid atau bisa disebut aldosteron. Struktur dari kedua hormon itu yaitu steroid.
fungsi dari glukokortikoid ini untuk mengatur protein, mengatur metabolisme protein, karbohidrat, dan lemak, dan juga untuk dan juga memiliki efek antiinflamasi. Mineral kortikoid ini memiliki fungsi meningkatkan reabsorpsi natrium ginjal, sekresi kalium, dan ion hidrogen. Glukokortikoid diregulasi oleh ACTH dan mineral kortikoid diregulasi oleh angiotensin 2 dan ion kalium di darah. Yang selanjutnya ada pankreas. Pankreas ini mempunyai 4 sel. Dari 4 sel ini menghasilkan hormon-hormon. Ada sel beta menghasilkan insulin yang memiliki target ke semua sel. Efeknya itu meningkatkan transfer glukosa, asam amino, dan ion kalium ke dalam sel pokok insulin dan meningkatkan pertumbuhan sel, stimulasi sintesis protein. Yang kedua ada sel alfa, ini menghasilkan glukagon. Target selnya yaitu liver dan jaringan adiposa. Efeknya itu meningkatkan proses gluconeogenesis di hati dan menambah persediaan glukosa di organ-organ tubuh lainnya. Yang sel D itu ada somatostatin. Targetnya itu epitel pencernaan dan sel pankreas yang lain. Efeknya itu menekan sekresi insulin dan glukagon, menurunkan motilitas lambung, duodenum, dan kandung empedu, mengurangi sekresi dan absorpsi dalam saluran cerna. Yang terakhir ada sel F, menghasilkan hormon polipeptida. Targetnya itu organ pencernaan, efeknya menghambat penyerapan makanan. Hormon dari insulin ini merupakan jenis hidrofilik. Selanjutnya. Yang selanjutnya itu ada testis, menghasilkan 2 hormon. Yaitu hormon testosteron yang mempunyai struktur steroid dan memiliki efek untuk mendukung pembentukan sperma, memacu perkembangan sistem reproduksi laki-laki, dan ciri seksual sekunder laki-laki. Jaringan targetnya itu sebagian besar sel, dan testosteron ini dihasilkan oleh sel leydig. Jenis dari hormonnya ini itu lipofilik. Selanjutnya ada inhibin. Inhibin ini mempunyai struktur polipeptida, dan merupakan hidrofilik, dihasilkan dari sel Sertoli. Inhibin ini memiliki jaringan target, yaitu kelenjar hipofisis anterior. Efeknya itu menghambat sekresi FSH. Yang terakhir ada ovarium. Hormon yang dihasilkan itu estrogen dan progesteron. Struktur keduanya itu steroid, dan targetnya itu sebagian besar sel, serta jenisnya itu lipofilik. Estrogen ini memacu pertumbuhan dan perkembangan sistem reproduksi, payudara, dan ciri seksual sekunder perempuan. Progesteron ini merangsang sekresi getah uterus oleh kelenjar endometrium uterus, dan perkembangan dengan alat penyekresi di payudara. Baik, itulah kira-kira yang bisa kami berempat paparkan mengenai bab hormon pada mata kuliah biomolekul. Hey, mohon maaf bila ada kekurangan dalam penyampaian maupun dalam isi materi. Mudah-mudahan apa yang telah kami sampaikan bisa bermanfaat. Dan kami mohon maaf jika ada kekurangan karena yang kurang datangnya dari kami dan yang benar atau yang baik itu datangnya dari Allah. Terima kasih. Jangan lupa untuk have a nice day dan juga jangan lupa untuk bahagia.
Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Have a nice day.